Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari sejenak kita bertafakur. Mohon semua handphone dan alarm yang akan berbunyi diperiksa kembali agar tidak berbunyi pada waktu kita sedang ibadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah hadirin, sepertiga malam terakhir adalah saat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat diampuninya hamba-hambanya yang bergelimang dosa. Penghujung malam, saat dihapuskannya aib-aib. Penghujung malam, saat diijabahnya siapapun yang bermunajat. Saudaraku, Allah Maha Dekat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'amaluna basyir.
dan dia bersamamu dimanapun engkau berada. Dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Hadirin, hari berganti hari semakin dekat dengan ajal kita. Satu desah nafas adalah satu langkah menuju kubur kita. Entah tinggal berapa lama hari-hari yang tersisa. Mungkin ada di antara kita tinggal berpuluh tahun. Mungkin juga hanya tinggal bilangan tahun. Mungkin ada di antara kita hanya tinggal beberapa bulan lagi. Atau mungkin ada di antara kita yang ini merupakan sholat terakhir kita. Kita harus siap. Kita harus siap kapanpun malaikat maut merenggut nyawa kita. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk menebus dosa-dosa, untuk membahagiakan orang tua. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa ini bisa kita jadikan bekal agar bisa pulang selamat. Mudah-mudahan kapanpun malaikat maut diperintahkan Allah mencabut nyawa kita, kita sudah siap. Semoga bila saatnya tiba, Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ketika saat kematian kita datang, Allah sudah membersihkan kita sebersih-bersihnya. Semoga ketika kematian tiba, ibu bapak kita tidak ada rasa kecewa memiliki anak kita. Keluarga sudah kita siapkan. Semoga Allah mengizinkan ketika dicabut nyawa, lisan ini bisa menyebut la ilaha illallah. Hadirin, hanya satu pilihan kita, harus husnul khotimah. Jangan sampai mati di tempat maksiat, mati dikutuk oleh ibu bapak, nauzubillah. Mati dengan harta haram di sekujur tubuhnya, di setiap sudut rumahnya. Ada yang mati di tempat zina, nauzubillah. Hadirin, kenanglah ketika tubuh kita sudah terbaring, kaku, dingin. Mudah-mudahan Allah menggerakkan orang-orang yang ikhlas mengurus jenazah kita. Kalau tubuh ini sudah tidak bisa bergerak, kening ini tidak akan lagi bisa sujud, tidak ada lagi nikmatnya sholat. Bila sudah mati, tidak ada lagi nikmatnya tahajud, tidak ada lagi berlama-lama sujud. Bila sudah mati, tidak ada lagi nikmatnya sholat, tidak ada lagi sholat berjamaah. Bila sudah mati, mata terpejam, tidak lagi menikmati Al-Quran. Lisan sudah terkatup rapat, tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah. Tidak ada lagi tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Bila mulut sudah kaku, sudah selesai kesempatan menyebut nama Allah dengan jasad ini. Tangan tidak lagi bisa membelai anak, cucu, silaturahim. Tidak lagi bisa menafkahkan rezeki. Semoga Allah mengizinkan orang-orang ikhlas menyolatkan jenazah kita. Semoga anak kita bisa jadi imam.
menyolatkan jenazah kita. Alangkah pedihnya orang tua yang anaknya tidak tahu apa-apa mengurus jasad ibu bapaknya. Kenanglah hadirin, ketika kita dibawa ke pekuburan, tidak ada yang dibawa selain kain kafan. Pelan dimasukkan ke kubur, dimiringkan ke kiblat, kain kafan di wajah kita dibuka agar bisa menyentuh tanah. Tidak semua jasad bisa miring ke kiblat. Sesudah papan ditutup di sekitar tubuh kita, tanah mulai menimbun jasad kita sendiri, demi Allah sendiri. Gelap, tinggallah nisan dipasang di atas kubur kita. Kita jarang membayangkan ada nisan atas nama kita. Satu persatu sahabat kita akan meninggalkan kubur kita. Satu persatu orang yang kita cintai pun akan meninggalkan kuburan kita. Demi Allah, kita akan sendiri di sana. Hidup dunia sudah berakhir, tapi perhitungan baru dimulai, hadirin. Tidak ada satupun yang luput dari perhitungan Allah. Tidak ada satupun yang kecil yang terlewat dari balasan Allah. Kita harus sangat siap. Nikmat kubur itu benar-benar ada. Azab kubur juga benar-benar ada. Allahumma ya karim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya hayu, ya qayyum, ya sami, ya bashir, ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin, ya Allah, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, ya Allah. Wataubatan qoblal maut, wataubatan qoblal maut, ya arhamar rahimin. Taubatan qoblal maut, ya ghafurur rahim. Wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatin nar. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina, innaka antat tawwabur rahim. Doa yang Maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab seperti yang Kau janjikan. Wahai yang Maha mendengar, wahai yang janjinya pasti ditepati, taqabbal minna, ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ini, ya arhamar rahimin. Amin. Hadirin, doalah masing-masing. Amin. Ya Allah, doalah hadirin. Allah mengumpulkan kita tidaklah kebetulan. Doalah hadirin. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Amin. Inilah saat paling mustajab sepertiga malam. Amin ya Allah.
doa hadirin tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Ya Allah, doakan orang tua hadirin, terutama yang sering durhaka. Doakan juga para ulama, guru-guru kita. Ya Allah, persatukan ulama, ya Allah. Doakan para pemimpin kita, hadirin. Minta pemimpin yang soleh. Doa hadirin. Doa juga untuk negeri ini. Jangan sampai negeri ini menjadi negeri yang dimurkai Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منكم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان. Wahai yang maha agung, wahai yang maha perkasa, selamatkan kami semua ya Allah. Teguhkan iman kami ya Allah. Muliakan akhlak kami. Kobarkan semangat membela agamamu di hati kami ya Allah. Istiqomahkan kami wahai Allah yang maha menatap. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Ya Allah, karuniakan para pemimpin yang bertakwa ya Allah, para pemimpin yang istiqomah ya Allah. Lindungi kami dari orang-orang yang mengkhianatimu, yang menjauhkan kami darimu ya Allah. Wa na'udzubika limatillah min syarri ma khalaq. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah kita masih ada umur sampai subuh ini hadir. Kita jelang azan subuh. Siapa yang ada? Ini disuruh diisi aja sekarang. Atasnya kan, diisi aja deh, silakan. Supaya rata safnya. Silakan di atas ini juga diisi supaya nyambung safnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alan salat. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alal-falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati ad-dhamma as-siratil qa'imah.